Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farida 54A Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus tetap bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Oke, di pagi yang cerah ini saya lagi berada di gedung SPI NS Interaksional School, Jalan Karangan PDAM nomor 24, Wiyung, Surabaya Barat. Hari ini bertepatan dengan International Day of Yoga, yaitu Hari Yoga Internasional yang diperingati setiap tanggal 21 Juni. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel saya ini dan sedang menonton videonya, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Nyalakan dan aktifkan tombol loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan untuk menonton video-video terbaru saya yang lebih seru dan menarik lagi lainnya. Jangan lupa tekan tombol like-nya juga ya. Oke, terima kasih. Penasaran kan bagaimana keseruan yang menyambut Hari Yoga Internasional ini? Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Yuk, ikuti saya. Jadi sebelum masuk gedung, peserta wajib melakukan free registrasi dulu untuk mendapatkan free t-shirt, free matras, free snack, dan free air mineral botol. Jadi semuanya tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Dan setelah menerima kaos atau t-shirtnya yang gratis tadi, semua peserta diwajibkan langsung memakainya. Ini lagi berada di kamar ganti. Perlu diketahui sahabat semua, acara ini diselenggarakan oleh SPINS Interaksional School, Jalan Karangan PDAM nomor 24, Wiyung, Surabaya Barat, yang mengundang Yogem atau Yoga Gembira DPRD Surabaya untuk ikut berpartisipasi merayakan Hari Yoga Internasional yang jatuh setiap tanggal 21 Juni. Kebetulan saya juga sebagai salah satu member dari Yogem atau Yoga Gembira DPRD Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. Ini kami lagi menaiki tangga menuju lantai 4, yaitu tempat untuk melaksanakan yoga bersama nanti. Lumayan olahraga juga naik ke lantai 4 menaiki tangga. Nggak apa-apa, hitung-hitung pemanasan dulu sebelum melakukan olahraga yoga. Maklum saja, SPINS Interaksional School ini memiliki 4 jenjang pendidikan, yaitu mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi memang tidak ada liftnya, dikhawatirkan nanti berbahaya buat anak-anak sekolah. Alhamdulillah sudah nyampe di tempat tujuan. Ini lagi menaruh sepatu biar rapi, ini dijajar biar enggak ketuker dengan yang lainnya, harus rapi. Sudah disediakan matras-matrasnya, ini gratis. Tinggal peserta memilih tempat yang mana yang disukai. Yang gratis-gratis itu memang enak. Ini saya lagi mencari-cari tempat posisi yang enak dan nyaman. Akhirnya saya pilih tempat di sini, warna matras biru. Lumayan dapat matras gratis, bagus pula kualitasnya. Ini semuanya lagi mempersiapkan, terutama panitianya yang dari pihak SPINS Interaksional School. Tempat ini merupakan aula milik SPINS Interaksional School yang berada di lantai 4. Yoga akan dilaksanakan pukul 6.30 sampai 7.30. Alhamdulillah cuaca cerah sekali sehingga cahaya matahari pagi menyinari seluruh ruangan aula ini. Berikut adalah sambutan dari yang punya gawe dari pihak SPINS.
dia instruktur yoganya yang diundang dari pihak SPINS International School. Kebetulan beliau juga instruktur yoga, yoga gembira atau yogem DPRD Surabaya. Beliau bernama Ibu Fortuna Diana. Selamat pagi, selamat semangat, selamat sehat. Pertama-tama kami syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melalui pandemi. Kenapa saya ingin menjelaskan? Pada saat api lepas, perutnya dihidupkan. Pada saat awal nafas, si kepisnya dihidupkan. Ya, seperti itu. Dikeraskan saja, tidak jangan seperti kita mau ingus. Ini memberi asupan oksigen ke otak. Ya, untuk kita selama pandemi, ketika saya juga saya melakukan pernafasan seperti ini, tidak terserah COVID-nya seperti itu. Ya, kita tidak minta, tapi kita berusaha berbaik terbaik juga. Oke, kalau ada yang bisa, nanti bisa dicoba dulu melakukan semampunya, ya, karena kita melakukan 100. Ya, perutnya, diafragma, lambungnya, buang nafasnya lebih panjang, sebisa mungkin satu nafas panjang. Jadi kita bisa kontrol, jadi kita mengambil nafas. Ya. Kita merasakan dulu. Bahu pada sangkanya, angkat ke atas, tarik lengannya di samping atau kening ke belakang, perlahan tarik tubuh ke arah kiri. Saya tidak mirror ya, supaya tak bingung kiri. Saya tidak menjadi kaca. Kembali lagi ke tengah. Lepaskan jalinan tangannya. Kita lebih dalam. Turunkan tangan kiri. Tarik pelan-pelan ke arah kiri. Panjangkan sisi kanan tanpa mengangkat pantat kanan. Angkat lagi ke atas. Turunkan tangan kanan. Tarik jauh. Panjangkan sisi kiri. Kembali lagi ke tengah. Open twist ke kanan, tangannya dibuka di lengkangkan. In, angkat ke atas, kembali ke kanan. X, twist ke kiri. In, tekan. Letakkan tangan kiri di atas lutut kanan, tangan kanan boleh diputar pegang paha kiri bagian sampai. Yang tidak sampai di belakang. Ambil nafas ditegakkan, buang nafas pelintir ke kiri dalam. Buang nafas, twist ke kiri, tangan kanan di atas lutut kiri, panjangkan. Not always the fastest winner, not always the biggest winner, but if you are regular in your practice. Alhamdulillah, yoga sudah selesai dilaksanakan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ini panitia sedang menyiapkan minuman lemon, air mineral dan snack.
Selanjutnya ada penyerahan simbolis dari pihak SPINS kepada instruktur Yoga Gembira DPRD Surabaya, yaitu Ibu Fortuna Diana. Demikian sahabat semua, acara memperingati Hari Yoga Internasional yang diperingati setiap tanggal 21 Juni. Bagaimana, seru dan menarik bukan? Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, nyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video terbaru saya yang lebih seru dan menarik lagi selanjutnya. Tekan tombol like-nya juga ya. Tolong bantu share ya bila suka, terhibur dan bermanfaat videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam olahraga.